Harga cabai dan bawang dianggap bakal banyak mempengaruhi perkembangan inflasi di Juli 2022. Apalagi, Bank Indonesia mencatat komoditas utama penyumbang inflasi Juli ini sampai dengan minggu keempat yaitu cabai merah sebesar 0,17%, MTM, bawang merah 0,10%, MTM. Lantas, bagaimana harga cabai dan bawang tersebut di pasar tradisional saat ini? Berdasarkan pantauan kumparan di pasar tradisional di Jakarta Barat, harga komoditas tersebut terlihat mengalami penurunan pada Sabtu, 37. Harga cabai rawit merah di pasar mengalami penurunan. Cabai rawit merah di pasar Slipi harganya turun menjadi Rp80.000 per kilo dari kisaran Rp100.000 sampai Rp150.000 per kilo. Kemudian, harga cabai merah keriting di pasar Palmerah turun dari Rp100.000 menjadi Rp90.000 per kilo. Stoknya lagi banyak, kalau pas kosong mahal karena enggak ada barang dari pasar induk, ujar Sri, salah satu pedagang di pasar Slipi kepada Kumparan, Sabtu, 37. Berdasarkan info Pangan Jakarta hari ini, rata-rata harga cabai rawit merah Rp95.333 per kilo dan cabai merah keriting Rp97.667 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 31 Juli 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.